Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 9 September. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus melakukan renungan pagi. Bagaimana dengan kalian? Yesus bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Kalian tidak harus bangun pagi-pagi dan pergi ke suatu tempat yang khusus untuk melakukan renungan pagi. Kalian dapat melakukan hal yang benar di kamar tidurmu. Segera setelah bangun tidur, dengan pikiran pertama yang terlintas, katakan dalam hati kalian, "Diriku bukan kepunyaanku, aku milik Yesus." Kemudian ambil Alkitabmu dan bacalah ayat renungan pagi. Kemudian berlututlah dan meminta Yesus bersama denganmu sepanjang hari membantumu menjadi baik. Lalu berpakaianlah dan lihat betapa seringnya pikiran pertama tadi akan datang melintasi pikiran kalian sepanjang hari. Anak-anak, Karl melakukan renungan pagi. Ibunya mengingatkan dia. Suatu hari ayat-ayat tersebut akan bersinar seperti permata di dalam kegelapan. Satu petang, Karl pergi ke perpustakaan untuk mencari beberapa fakta-fakta untuk pekerjaan rumahnya. Dia menemukan buku yang dia butuhkan dan bergelung di sebuah kursi yang nyaman di pojok untuk membaca. Karena dia hanyalah seorang remaja, dia jatuh tertidur. Pada jam 9, bel berbunyi. Setiap orang meninggalkan perpustakaan. Petugas perpustakaan mematikan lampu dan mengunci pintu depan. Tetapi Karl tertidur dengan buku di pangkuannya. Sudah tengah malam saat dia bangun. Selama beberapa menit, dia tidak tahu di mana dia berada. Oh, ya, dia tertidur di perpustakaan. Tetapi ada asap di udara. Matanya terasa pedih. Dia sesak nafas. Api ada di mana-mana. Sejenak dia merasa panik. Namun permata renungan pagi mulai bersinar dalam kegelapan. Saat aku takut, aku percaya padamu. Janganlah takut, karena aku bersama denganmu. Dia berkata dengan keras, aku percaya. Otaknya kembali jernih. Dia bisa berpikir sekarang. Ada sebuah telepon di sana, tentu saja. Dalam kegelapan, dia meraba-raba jalannya menuju meja petugas perpustakaan. Dapatkah dia menemukannya pada saat itu? Asap semakin tebal. Akhirnya, ditemukanlah telepon itu. Dia menelepon Pak Randolph, majikannya. Saya terkunci di dalam perpustakaan dan ada kebakaran. Saat dia hampir menemukan jalan menuju pintu depan, dia mendengar bunyi sirene mobil pemadam kebakaran yang mendekati tempat itu. Kerja yang bagus, nak, kata mereka saat mereka masuk dan segera mengambil alih segalanya. Dan saat dia bisa menjelaskan peristiwa itu, Karl menjadi pahlawan hari itu. Tetapi Bu, dia mengutarakan rahasianya setelah itu.
saya tidak dapat melakukan apapun tanpa permata-permata itu dalam kegelapan. Anak-anak, apakah kalian melakukan renungan pagi? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu rajin untuk renungan pagi. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.